segmen Rumpiin Haters ya. Saya akan baca, saya akan mewakili haters, bukan haters sih, netizen ya, yang berkomentar agak kontra gitu dengan Roro Fitria. Oke. Okay. Roro Fitria. Ini dari Ahmad ya. Maaf tanya, ini gelar kebangsawanan apa ya? Bukan maksud ikut campur, tapi saya sudah 6 tahun tinggal di Malaysia, nggak pernah tuh dengar gelar kebangsawanan atau dato dianugerahkan seperti ini. Setahu saya, biasanya gelar akan dibagi pas ulang tahun raja-raja. Itu aja dipilih. Dan gelarnya bukan yang seperti ini, diadakan upacara adat raja dan diberi langsung oleh sultan di dalam istana, bukan di sembarang tempat. Tapi ya terserahlah mau bilang apa, setahu saya, di Malaka tidak ada sultan atau raja. Kalau betul kamu dapat gelar atau dato, terus kamu bilang di TV sampai orang Malaysia tahu, mungkin bakalan diketawain, masa iya ada gelar bangsawan di Malaysia, gitu katanya. Jawabannya, Roro Fitria. Iya, alhamdulillah, nggak apa-apa. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalaupun si mas tersebut tidak mengetahui, ya nggak apa-apa. Oh. Yang pasti ini organisasi Matra itu masyarakat adat Nusantara adalah organisasi besar yang terdiri dari raja-raja, ratu, datu yang mulia seluruh Nusantara dan itu tidak akan mungkin sembarangan memberikan gelar. Gak akan sembarangan. Oh, beda loh suaranya Roro Fitria. Betul. Tidak akan sembarangan. Iya. Oke, yang di belakang, apa? Iya. Ya ini kan udah tadi dibacain. Nah, ini yang lain lagi, yang lain. Yang lain ini ada komentar lagi, tolong dijawab Roro Fitria ya. Mending diundang nggak datang sih daripada udah dandan cetar heboh-heboh pakai mahkota kayak Putri Indonesia. Nggak boleh masuk. Masa acara sehits ini salah undangan? Jadi sebenarnya diundang apa enggak sih? Kayak gitu. Bukannya Feni Rose sulit banget nih badan. Loh makanya aku yang membacakan ya. Silakan. Oke, dari dua poin pertanyaan tersebut udah saya sampaikan di awal tadi bahwa ya. Satu, ada saya undangannya. Diundang dari by name organisasi saya, Rumah Kreatif Indonesia Hebat. Terus udah gitu tadi apa lagi ya? Mendingan ini dia bilang, mendingan diundang nggak datang daripada nggak diundang datang gitu. Pertanyaan kedua sudah saya jawab, saya diundang. Iya, melalui organisasi saya. Harus ditekenin lagi dong. Iya, saya diundang. Ya. Suaranya beda dong kalau yang ini. Saya diundang. Iya. Oke, kita tanya sekarang sama Akang. Akang, mending mana kalau kamu? Diundang nggak datang atau diundang tapi nggak boleh masuk? Nggak diundang juga saya datang pokoknya. Pokoknya gitu ya kalau kamu ya. Oke, cocok. Nah, kita akan kembali lagi membahas pertanyaan-pertanyaan haters untuk Akang selain berikutnya. Tetap di Rumi. Ada haters gue.